nỗ lực thì tôi cũng nghe lời huấn luyện viên, quyết tâm phấn đấu làm thế nào để mà cố gắng làm sao mình đứng được ở trong đội hình chính thức thôi. Tôi tập ngày tập đêm, và thậm chí là có những cái buổi mà tôi tập ông huấn luyện viên ông ngoại giao mà về nghỉ không cho. Vietnam mulai ketar-ketir pada Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mengalami pasang surut dalam beberapa pertandingan terakhirnya, memberikan potensi keuntungan bagi lawan-lawan mereka di grup D Piala Asia 2023. Vietnam, bersama Timnas Indonesia, Irak, dan Jepang, tergabung dalam grup D Piala Asia 2023. Pertandingan antara The Golden Stars Warriors dan skuad Garuda di matchday kedua dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 19 Januari 2024. Seiring mendekatnya ajang tersebut, Vietnam merasa sedikit gembira melihat tren buruk Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda baru saja menelan dua kekalahan dalam dua laga uji coba melawan Libya, dengan skor 0-4 dan 1-2 secara berturut-turut. Tidak hanya itu, Timnas Indonesia juga menunjukkan performa minor dalam dua pertandingan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan telak 1-5 dari Irak dan hasil imbang 1-1 melawan Filipina menambah catatan negatif Timnas Indonesia. Meskipun demikian, Phu Man Hai, seorang pengamat sepak bola Vietnam, menyatakan keinginan agar Timnas Vietnam tidak meremehkan keadaan tersebut dan tetap menjaga kewaspadaan mereka terhadap Timnas Indonesia. Man Hai menegaskan bahwa situasi sulit Timnas Indonesia bukanlah suatu keuntungan bagi The Golden Stars Warriors, julukan Timnas Vietnam. Oleh karena itu, Vietnam tetap berkomitmen untuk tetap waspada dan tidak meremehkan Timnas Indonesia. Walaupun dalam tren buruk, Man Hai meyakinkan bahwa hal ini tidak menjadikan Timnas Indonesia sebagai lawan yang mudah bagi Vietnam. Pemain naturalisasi yang banyak ada di skuad Garuda tetap membuat mereka menjadi ancaman serius. Dengan banyaknya pemain naturalisasi, kita perlu bersiap menghadapinya agar dapat terus bersaing, ungkap Man Hai, yang dikutip dari Soha pada Minggu, 7 Januari 2024. Man Hai juga mengingatkan pemain Vietnam untuk tidak terbuai oleh situasi sulit yang dihadapi oleh Timnas Indonesia. Dia menyatakan bahwa perjuangan Philip Trossier, pelatih Timnas Vietnam, akan menjadi cukup berat dalam Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 dijadwalkan berlangsung di Qatar mulai 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Vietnam akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi Jepang pada 14 Januari 2024. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.